Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13 ya. Hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithul Hadi Asyar. Di halaman 13, hadis ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Siti Rasulillah. Iku putune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi. Kala dawuh sapa Sayyid Hasan bin Ali. Hafiztu ngapalno ingsun min Rasulillah saking utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ingsun ngapalno dak mayari buka ilama la yari. Gak ninggal no siro, gak ninggal no siro ma ing perkoro, gak ninggal no siro ma ing perkoro. Yari bukang mamang no koma kan si. Kue ku ninggal barang sing kue ragu. Ilama maring perkoro lah yari bukang ora mamang no koma kan. Ilama maring perkoro lah yari bukang ora bikin mamang no koma kan si. Jadi ninggal no barang sing mamang, milih pilihan gaya hidup sing mesti no kok, bener eh mesti no kok. Terus mau coba tasbih kan mesti bener ya, ridho be Allah mesti bener ya, nyabari bojo, nyabari anak mesti bener ya. Tak nuntut hak, aku nuntut nafsu, nuntut hak aku nuntut nafsu. Terus kalau terang banget, misalnya sedikit yang kalau alami, kita sebagai orang DH, tapi dikewajiban. Jangan-jangan kita menuntut hak kita lebih banyak, itu pun kalau kita berhak, kalau enggak. Kalau dia dihormati sebagai suami, yo nak suami yang benar kan, tidak mesti juga, paham ya? Penuntut dihormati kan karena merasa menjadi suami yang, padahal tidak mesti juga. Kue kan ijek mamang dengan status anda suami benar apa? Ya. Mamang itu tinggalkan cari status yang mesti. Kepada uang orang arah sempurna. Nah, rasa sempurna, ya rasa kecangkeman kalian tu. Nanti kalau titik ya, benar. Kalau tak kau bujuk kalau kau hormat orang yang tertekan mahnes. Kau kabar je urip alhamdulillah. Ternate nuntut dihormati disambut semalak gila. Malah apa? Ya terus kau ikhaya ini Islam dan maya dibuka ilama lah. Kakak terus lebus warga memang. Kau lebus warga itu orang mesti. Orang mesti itu ganggu. Kau kamar kita kadang tidak cukup. Tapi arep-arep rahmati Allah itu mesti. Rahmati Allah itu jengkar. Dan Allah ngutus kita. Wajib arep-arep rahmati. Mulane status kita adalah wong sing lakoni roja limangka layar jiwa awal yaumal. Arep-arep pengiran mesti bener ya wong Allah udah sing rahman sing rahim. Tapi nak kowe ngerasa berhak mbus warga ora mesti bener wong amal kamu kadang gak cukup. Jadi ngamal lu nyari sing mesti bener. Terus arep-arep rahmati Allah mesti. Tapi nak ngerasa berhak mbus warga ora mesti. Pokoke cari amal apa saja sing penting ke yakin bener. Jenis tak mayari buka ilah mayari rawahu tirmidhi wa nasai wa qala tirmidhi hadisun hasanun sahih. Dan ini halaman 15 ya 15 hadis nomor 18. Ini hadis solusi kalau pulau jenengan sing biasa salah orang biasa wasak wakawan amin apa salah. Anaki Darin Juntur bin Junada wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta ittaqi wa tiyasira wa ing Allah haitsu ma kunta kowe ning ndi wae ana kowe ning ndi wae ana kudu di sifat takwa ana wis terpaksa salah wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamku wa atbi wa maknane model diriyen ya wa atbi lan ngenuta nguri sira utawa saiki nyusul ana sira. Wenyu sulono asayata ing amal sing elek, wis kadung tau ngamal elek, mbok susuli alhasanata ing amal apik. Kowe nak bar ngamal elek, nang susuli ngamal apik. Mesti tamhuha, mongko iso nglebur apa hasanah ha ing saya. Tamhu mongko mesti nglebur apa hasanah ha ing saya. Kowe nak bar ngamal elek, nang segera nyusuli nganggo amal apik. Mesti ngamal apik iku iso nglebur ngamal apa. Ya karo aja misale kowe wis kadung kayak dua orang wedok sing ora mahram saya ketahui. Kowe sadar, duh, menuruti nafsu wong akeh wong wedok saya ketahui. Secepat itu juga
Kena ngekei cayatim saya kata. Kau ngekei wong alim, kau ngekei. Nak menowo ngamal melek ditompo pengiran, ya kaki ditompo mana ni ditulis. Ngamal apa yo? Anak ngamal apa kan sekore kan sepuluh, ngamal melek sekore satu kan cek susuk. Sama. Lumayan, nama. Mengani pokai wati saya atau hasanata tampu. Kau nak bareng ngamal melek, nang ngelakoni ngamal apa? Mesti ngamal apa lu bakal ngelakoni ngamal. Allah sebut innal hasanati nama yudhib nas sayyiat. Kabeh orang apik mesti ngubur ngamal elek. Karena kita tidak mungkin dari ngamal elek. Satu-satunya cara wati sayyiat al hasanata nama tampu. Ini penting ya. Karena kita sering salah. Sering salah kudu di solusi. Kudu sering ngamal apik. Namun awak ngamal apik ngubur ngamal nama elek. Ini nih wati sayyiat al hasanata tampu. Tampu ae mesti mergo dawuh Kanjeng Nabi pokoke cara kaidah nahwu anggere ana syarat ana jawab. Anggere ana jawab mesti ana syarate di lebur yo nak ngamal apik. Artine nek ngamal apik mesti ngamal elek kelep kelep. Mergo innal hasanati nabu yuzhibnas sayyi'at. Dadi ganti kroho. Dadi dadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliq lan gawe tata krama sira anasa sertane manusa. Kowe nak kumpul wong toto kramamu kudu dihulukin klan akhlak toto kromo hasanin yang bagus klan kue kudu di toto kromo yang menusok klan akhlak sing apik mana nih apik nih ku ya pokoknya sing nyelamat nosong ko barang bahaya itu disebut akhlak sing apik kurang kamu huya huyu dong huya huyu lonte huya huyu nama malah mau aneh-aneh kadang-kadang dia itu salah contoh agar ketemu wong senyum kadang senyum profesi. Nyaten, kalau ingin ngaji tentang Bojonegoro tak terang. Kita ini butuh ilmu fikih, karena ilmu fikih itu yang pasti. Meskipun kadang yo cangkem elek misalnya nyaten. Jadi cangkem elek nyaten, contoh kadang ora kena mbok ilmu fikih, tapi secara umum bisa di. Kalau contoh lagi, garwane Kanjeng Nabi itu rata-rata cantik. Sing elek itu masyhur namung Saudah tok, nggih. Saking Rasulullah elek sampai masyhur saudara ku matur ya Rasulullah saya ini tidak usah dicerai pokoknya enggak saya tak kasihkan Aisyah sebenarnya ampun pegat mungkin kalau kepengen berstatus istri Anda filjan tapi karena dia tahu diri hanya dikasihkan itu tapi ya apa tahu diri ku ya garwane Nabi ku ora oleh sopan mbek wong lanang karena sopan itu kesannya mau jadi kadang mulane wong ayu kaya pangeran judes iku sudah bak. Nek ora judes kaya kepikiran nanti kok omah paham. Kok malah wong ayu judes, kok ayu wong cangkem elek. Lho menyen kesunatane wong ayu cangkem. Lho ora tau ngaji yo. Jadi cara Kanjeng Nabi dilatih, tentu khitab pada istrinya Nabi juga khitab kepada semua mukminah seluruh dunia. Jadi ya nisa annabi lasunna ka hadim minasa ini tapo itu na fala takhdu'na bil qawli mergo faya tama allazi fi qalbihi marad e bojone nabi nak e duwe takwa tenan nak jagongan mbek wong lanang nak ketemu fala takhdu'na bil qawli nak omongan ojo sing liri sing sopan sing menarik nak omongan sing kasar-kasar sithik mergo nak omong amalus faya tama allazi fi qalbi marudun wong sing atine ngeres mesti pikirane sing ora. Sakono rondo ayo ketemu rohin. Lho Pak iki kok mboten ati pinarak mriki. Niku mak iman pas-pasan pikirane mesti wah gelem ya kan. Nah iku disebut fayat ma'al ladhi fi qalbi marud. Mesti oleh nafsiri. Faham. Apike yo ngono. Saya lepas tak kau rokin, dok kau tidur, kiai kau toh kata kau, tak kau rodo sing tua anak kene, paham ya? Jadi saya nak rodo ayu tak kau rokin, kiai kau cilana, tak kau rodo sing elak kene, lah akhirnya rokin, tak kepikiran kan? Eku lu ya apa engkau? Oh cocok malat, aku, ya ibu tidak putih kau kebinar, perkoroh, nama? Iman pas-pasan aja, antem lu. Nah itu pinter dari Quran. Quran ya wong wedok sing ngene. Nah sing ngene ora popo ra. Iku ora oleh fala tasdu'na bil qawli. Mergo mesti fa ya tuma alladzi fi qalbihi marad.
pergi, engkau wong sing ati ini berpenyakit, sing pikiran yang keras mesti tomah, tomah itu berkeinginan sing macam. Nah, melane butuh ilmu fikih. Senyum hukumnya gimana? Delok-delok, kalau positif ya sunat, kalau negatif ya haram, itu fikih. Jadi aturan mainnya jel. Pon ya. Wis 5 kan ya, kurang kira iki. 6 terus khatam ya. Nomor 18 ya. Oh, berkhatam melakukan syukuran. Nomor 18 yang hadis nomor 23. Ini sering kulau ulang no jenengan tentang wajah tasbih. An-Nabi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asyari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Utawi sesuci iku syatrul iman, iku bagian separuhnya iman. Salike salat, salat ku ya ape ya sah, tapi saya sebagian besar gantung posisi Anda suci, pakaian Anda suci, tempat yang kita pakai salat suci. Jadi tuhur itu separuh dari iman. Rajon tolong mau coba Fatihah fase oleh ruko tumak nina, oleh sujud tumak nina, semua enggak ada artinya kalau di bagian kita ada najis atau tempat kita sholat najis. Makanya iman itu penting sekali. Apa? Toharoh itu apa? Suci itu penting sekali. At-tuhur nomor satrul iman. Walhamdulillah utawi kalimat alhamdulillah itu tamlawi bisa ngebayi apa alhamdulillah al-mizana yang timbangan. Nah alhamdulillah ditompok pengiranmu timbangan sebenarnya. Kau mau, apapun salah kita, dosa kita, tetap dosa kita dan salah kita, orang ngarah ngalah no timbangan, sing ning kono no alhamdulillah. Kono kalimat toita, wa subhanallah walhamdulillah. Utai kalimat subhanallah dan alhamdulillah, utamlah ani, iso ngebak-ngebak, yoko subhanallah walhamdulillah, autamlah, utai iso ngebak, yoko kalimat iki, ngebak ima bina samai, maim perkoro bina samai, kang antarane langit walakilan. Jadi perasaane malaikat nek ana kiai santri wong Islam maca subhanallah. Iku antarane langit bumi ku kebek rahmat. Soal kira roh banyak ra tau muka sapa. Tapi kayak kudu yakin nek subhanallah alhamdulillah tamlaul bisa. Buat sekian riwayat malah tamlaani au tamlau ma bina sama ino kok bala. Ana sing seneng maca tasbih ini bisa ngebaki langit, ngebaki nopo. Saiki statusnya tasbih tersangka. Kudu digo tahlilah. Saya pot zaman apa? Sing tahlilan ni pot di ni kalimat mono spesial ni pakai angok. Nyebut duit rampe angok, nyebut spano rampe. Masuk duit betas pem menarik. Oh, buat jawab tu elak. Marah ini gitu, tu song ni marah. Yo bener ratus so gede kau sih, tapi ratus etika. Buat solat tu, solat menurun cahaya. Kau tu yakin nak kalau kau solat kau dinner. Maksudnya nggak tenang, nak sampai duit nur kok kanjeng Nabi golek iku gampang, tapi nak raden nur golek iku repot. Mereka sombeng alamat wong APBN lah, iku sing duit nur tau ora. Angger duit nur tidak kok kanan, si raden nur tidak kok kiri. Mau nawes kanan be kiri terus dipisah pagar. Sing ning jero pagar otomatis ahlun jannah, sing ning jero pagar otomatis ahlun. Nah, eleng-eleng. Jadi jengben itu teng masar tak warai gambarane ngene. Yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihi. Orang-orang mukmin itu Muhammad, kamu lihat nurnya itu berjalan di depan mereka, kanan kiri mereka. Oke, okay. Kemudian nanti setelah yang punya nur kelihatan ditakok kanan, yang enggak punya nur ditakok apa kiri. Terus langsung grup dipisah. Faduriba bainahum bisuril lahu ba. Kemudian setelah identifikasi yang punya nur di kanan, yang enggak punya nur di kiri, langsung dipisah sampai tembok pemisah. Batinuhu fi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil adzab. Otomatis yang dalam tembok jadi desain surga, yang keluar tembok desain neraka. Paham ya? Lah sing nyakang-nyakang sing kelip-kelip temangsang ning pager. Nah, iki pagere akrof, salahe kelip-kelip. Jadi malaikate bawur iku ora jelas iki mlebu ndi. Bawure ora karena malaikate ku bawur mergo pancen ya ora jelas, mergo nure kelip-kelip. Lah kok aja sampe kelip-kelip ngono. Itu kan masyhur dialeke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana engkau berjanji mensyafaati kita sementara kita-kita ini jumlahnya ribuan mungkin jutaan. Bagaimana Anda mengenali kita? Kanjeng Nabi gawe analogi. Andaikan kamu punya unta dan unta Anda ini semuanya berwarna hitam yang ada garisnya putih di apa gadok dan garis putih di kaki, garis putih di kaki depan. Lalu kumpul sama unta-unta yang sama sekali enggak ada yang garis apa
putih. Apa kamu tahu mana unta kamu? Ya tahu ya Rasulullah, kan ada alamatnya. Begitulah umat saya. Nanti wajahnya, tangannya, kakinya semuanya bersinar min asaril wudu. Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asaril. Maka kalau kamu wudu yang sempurna biar saya mengenali. Saya kayak wudu nganggo mata fikih didulit. Alasane wis tah. Makanya saya bilang fikih kadang ora kena dino. Tapi kowe kudu darani kowe sah piye wis masuk badir rahasia badir sebagian sak rambut tak yo sebagian tapi resikone kelip. Akhirnya bareng kena sabotase temangsang ning pagar. Nah pas temangsang pagar terus yunadu nahum alam nakum ma'akum qalu bala walakin nakum fatantum anfusakum batarabbastum wartabtum akhrasum al-amani hatta ja'a amruhu wa qarrakum billahi al-amr. Are rasa temangsa nggih satu sing jelas. Nah, kalau sudah yang jelas ini malaikate yo pede. Mergo yo matap ya tuju wa taswatu tuju sing raine padang berarti ngana sing raine peteng iki. Sing kelip-kelip. Nah, mau salah bego wae. Nah ini penting, makanya kan yu'raful mujrimun abisi mahum fayuqadu bin nawasi wal akdam, karena mujrimin ini peteng. Lah yang orang-orang padang si mahum fi wujuhim min asari juju, jadi mana asari juju itu raine padang. Orang kok terus ngetok ireng aku raro dalile nanti itu kok nak sampean roh. Soalnya sampean lebih pinter timbang aku. Tapi kemungkinannya kecil, tapi sini dohire itu. Nah, aku sopan ya bodoh nih gue, ora sopan. Soalnya sampean lebih pinter timbang aku itu sopan, tapi menipu. Ya, misalnya di bukti enak, saya mau mulang kitab malah. Rakaru taruhan. Jadi si mahum fi wujuhim min athari sujud itu jelas cuma maknanya nur dengan orang-orang masa. Orang kok baduk ngetok jelas. Meskipun itu tentu bukti baik, mungkin sering sujud. Asal karena sujud. Piye-piye nasib pangeran jelas ya. Kenapa saya memastikan maknanya nur ayatnya jelas. Ya wa matarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Jadi sumber Muhammad nak neng mahsyar kuwi delok wong mukmin mu'minat yas'a nuruhum. Nggih, nure iku ke songkong ngarep songkong. Sebagian ayat malah jek diredak sekno nure wis sempurna wae jek muni rabbana asmim lana. Mana kata Nabi itu Muhammad al hanya minum nuran wa ansimali nuran wa mimpini di nuran wa anamal nuran sampai wa mimfoki nuran wa mintahti nuran terakhir Nabi menutup doanya waj'ali nuran. Ya Allah jadikan nur depanku, belakangku, kanan kiriku, atas bawahku semuanya jadikan nur. Nabi terakhir menutup doanya waj'ali nuran, bahkan semua fisik saya menjadi. Dan nanti tentu yang paling padang itu Nabi, kemudian ulama, kemudian orang-orang penghafal Quran. Sing apal kene ora sing kulhu tok. Lah engko nek apale kulhu tok ya sesuai. Nah sing 30 juz suwanya ya padha. Lah nek apal paham alim ya mencoro. Nek ora pati paham wis pokoke padhang. Untuk rabu-rabun sithik. Tapi nek sing paham luwih mencoro, sing paham manfaat luwih mencoro meneh. Tapi nek sing kedonya bureng. Kesentek, soalnya kena ya separuh nabi sama orang kalian. Nah, tentu nanti ini mudah memudahkan malaikat. Malaikat seneng karena malaikat ditugasi pangeran. Ya matap jantung bucu, sing padang rene jago kanan, sing ora padang belas jago kiri. Tentu malaikat sing kelip-kelip ini mau kemana kan nggak jelas. Nah, itu resiko terus neng pager mah kesasak nggawe pager kena. Nah, faduri babainahum bisuril lahu batinuhu fi rahmatu wa dhoiruhu min kibalihim ada. Nanti yang sisi kanan dianggap sisi apa sisi dalam. Sisi kanan itu dalam konteks surga sisi apa? Dalam dianggap ahli jannah. Nanti yang sisi kiri terpental min ahli jannah. Dia menjadi ahli neraka. Lah sing nyakang-nyakang temang sang ning pas. Ya itu terus jadi mau agar neng pagar di lawang neng swargo nikmat nikmat ya Allah saya jadikan ahli surga dan orang menjaluk eh pengiran dia semua ahli neraka di lawang neng neraka disiksa pun gusti boten lebu swargo lah sing penting boten lebu neraka wes sampe pengiran diadep neng swargo kepengen lebu neng swargo ngene kepengen lebu delok neng neraka pun gusti boten napa-napa boten lebu tapi suwi sesuai ya ra pengiran ra mentolo dilebakno.
Ya Allah, ini sama kudu yakin. Nak sholat kita ini nur. Bahwa barokai sholat, kita nanti punya nur. Was sholat itu nur. Berarti alamati wong sholat punya nur. Rauhusan mau. Paham ya? Tapi kira usah ngenyek, orang tahu sujud ngenyek. Wong sholat, wongnya sujud terus. Udah nak jangan ngenyek semangat, sujudnya rasa semangat. Wong gak ngonorah biasa wae. Cuma saya pastikan maknane si marum fi wujuhim min akhari sujud itu maknane iku nur, ya. Maknane napa? Nur, nur itu cahaya. Wa sadaqatu wa sadaqatu burhanun bukti iman. Bukti iman ke dalam sedekah. Jadi sedekah kan duwe golek ya angel. Sebagai ana cahaya atim, bukan ulama, bukan ana masjid. Golek angel bukan ana. Iku wong gelem nganti nglakoni bukti iman. Mari gelem sedekah berarti bukti napa? Iman. Burhan iku bukti. Sabru te sabar dia ul dari pepadang. Nara di duit sabar, randi duit rasa sabar peteng nanti. Kudu padang. Saya nak randi duit, rano utang. Soai eleng-eleng sisi positif randi duit. Nak randi duit, rano senyum. Nak randi duit. Ono rodo ayu lara kepikiran. Nara ngarah film, soai aman. Alhamdulillah. Icenya dia padang. Nak pikiran yang ono. Soai orang beruang randi duit pikiran. Aki-aki orang ngono, Gusti hati ni jenengan tembut. Mau sering duka orang di duit, cerah di duka. Malah jual tengiran, malah blus-blus dong. Lawal Quran ini peringatan bagi kulo jenengan sing seneng Quran. Bagi hafid terus nete bertenang sal, bagi alim Quran terus nete bertenang sal. Bagi wal Quran uti Quran hujah tu, iku hujah sing untuk nolak kamari siro. Awale kau to barang sing marati neng. Di Quran ini soai nyapa hati kue nguntung no kue, tapi soai madorot kanggu. Ini ku mau kasih barang terhormat gitu. Saya kita bedai. Wong gawe duwe 1 juta morot Jakarta. Seneng mau ke luar Jakarta sangu akeh. Jadi menyenangkan manfaat mergo sangu akeh. Tapi maknanya apa? Kalau kamu bisa menjaga uang itu dalam kondisi aman, kondisi uang tadi aman, sehingga kue suatu ngos sangu akeh menjadi maslahat. Tapi aw aleka gara-gara kue gue duit akeh, garong minat, copet, minat. Oh, dope nak gue Quran, gue setan yo semangat gue dope. Ya akhirnya kue reso jogo Quran. Nah reso jogo Quran, Quran jadi musibah kan gue. Lain wal Quran, gue jatuh naka, aw aleka. Aleka mana nih makdur? Karena kita punya barang terhormat, kemudian jadi incaran setan, incaran kezaliman, kadang kita terperosok. Gitu, misalnya wong pacaran kan yo dosa tapi ono pantesin. Misalnya hafid pacaran ya lucu. Wong adol mobil untuk duit kan wajar. Adol tanah untuk duit wajar. Lha wong kok adol agama. Kan yo ora wajar. Agama kok di lha iku alaika nek sing adol Quran iku mantur. Nek kula suwon sing beto Quran yo mergawi ya sore kula lah nggih mergawi. Soal pangeran kadang ngerasa nolong salam template terus tentang kesemaan tiga itu ditompo tapi itu jadi identitas anda atau jadi identitas yes biasa syukur rahmat ya pengirat saya coba badola nggak tengah dari bapak kulo nurian ngaji dengan badola haji nur kueku sing sergap bapak kulo aswane nur salim nur kueku sing sergap nanti restoran jadi kok nanti tentang kesemaan itu halal lah terus putih kok jadi halal. Ya anggapnya biasanya deres yang pondol, asyik deres yang mewah. Dan akhirnya tahu deres dari pangeran kan ini, lu tahu deres bareng ono undangan kok deres. Dari bapak, tak kenangan masuk akal. Nah tapi nak biasa deres terus diundang wong. Misalnya aku biasa deres, suatu saat diundang ruhe, kan dari pangeran kan, hak ini deres yang omah, asyik deres yang main. Nah tapi nak aku tahu deres bareng diundang ruhe, salam itu 1 juta deres. Lu, nak dibayari belum deres, nak ora. Rasa tersinggung gue biasa lah. Tangannya kok tersinggung mau cawit gue biasa lah. Lu ini ilmu. Mengani kayak pulau orang ngaji tenanan. Berku aku nara tenanan. Kok suatu saat aku diundang uang sing suge. Bareng disalami 10 juta tenanan. Kok ngeran begini? Berapa sih? Nak ngaji rano sinyang oni ngontak ngantuk bareng ke 10 juta semangat. Mengani aku semangat terus. Jadi orang takut pangeran. Lu kulo pas rano sinyang oni gak semangat gue sih. Aman, apa? Ngomong aku tak pikir. Wah ni kalau ngaji tak kok no santri kalau tengaruh anteng sarang, aku bisa nak bang. Bukan kroso suatu saat aku yo no sinjangon. Jadi anak pasti sanggoni kan, bah sanggoni orang ngaji dia semua ni. Bang,
Yo, hafid-hafid tak warai yo. Oke, nak kepen sing maam halal antuk iba. Iku sering. Senen yo ning omah, Selasa ning omah. Suatu saat terbukti utang wong salami sak juta. Biasanya yo cuma saiki ning omah. Wah, cari batu lagi. Dadi kok tangan-tangan penak. Kandhane kok ora ngadu. Kok baru kadung kuar itu kadung. Lari pulang-pulang tenang. Yo pulang balik. Bojonegoro teng Jakarta tiyang kuntus kula nggih kan. Tapi kula kan nang ngaji nggih mrene teni. Di order ati order ngaten iki. Dijo sampe kita di status semangat ana sing nyang neraka. Karena Al-Qur'an hujjatun laka au dalam bahasa Arab kalau la itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Arab gini tak wari bahasa Arab. Li dainun, saya punya utang. Maknane saya ngutangkan uang ke orang lain. Bahasa Arab li dainun apa? Kalau kamu yang punya utang alayya dain, paham ya? Ya kalau kamu uangnya di orang lain, bahasa Arab apa? Li dain. Kalau kamu yang punya utang, alayya dain. Makanya Quran simple. Laha makasabat, walayha makasabat. Berarti laha makasabat, dia punya perilaku positif yang menguntungkan. Karena laha. Walayha makasabat, dia punya perilaku buruk yang merugikan. Paham ya? Karena ala. Makanya di sini Al-Qur'an hujjatun laka, berarti Qur'an kadang menjadi hujjah mensyafaati yang menguntungkan Anda, laka ya. Aw alaika yang merugikan Anda. Oh. Ah, tuwa-tuwa sinau nahku Mas. Wis apa mateng ini ya, Kang, serasa kulaan no. Mohon gratis wis. Gratis kan. Kulo yo wedi hisab mangsa. Lah nek kulo hisabe jeneng kulo yakin, hisab kulo murah. Majine tenanan fasilitas rapat ento akeh wong murah. Aja kaya wong-wong sing biasa ceramah guys, elmune pas-pasan kok ya akeh wae. Kulo ra mbayang kok bisa piye. Tapi kono wani yo ben diliti. Kono wani apa? Yo ben iso wae ben. Kan saged mawon dene duwe akeh sedekah wae saged mawon. Husnudzon ku wajib. Sudan ha. Iku ora nate wari mubalek terkenal duwe wae. Pulau di pulau kata, tapi manfaat. Oh, ada yayasan yatim piatu ini. Yo, ya, muka-muka ngono tenan. Jangan no, dua kok jadi jangan no masa aku besok. Uyuh. Kulur nasi tes kabinnya menuso ya, ibu isu-isuan sopo kulur nasi. Mana isu-isuan beraktivitas. Orang tu waktu isu, fabayun mengkawal sebagian singetel nafsu yang awak. Fabayun sahu isu-isuan aktivitas tu mengkawal ngedel awak. Setiap manusia bangun pagi itu dia hakikatnya menjajakan dirinya sendiri, dijual. Famuk tikuha mongko utawi nafsu niku kadang dimerdekakno. Aumubya utawa kadang dirusak. Manane famuk tikuha mongko utawi nafsu iku merdekakno nafsune dhewe, aumubiku utawa ngrusak nafsune dhewe. Setiap orang bangun tidur punya aktivitas, pilihannya adalah dia menjajakan dirinya sendiri. Mungkin didagangkan menuju surga atau didagangkan menuju karena dalam hidup ini kan maknanya jual bel, maknanya ngeten kula terangno ini kan pun hadis ke-6 mun baris longkas. Sama tak bedai, misalnya bahak tangi turu, ruken tangi turu. Terus saya bangun tidur lalu saya rentenir, saya zina, saya nyopet. Sekarang sama tak bedai, diri kita ini apa namanya? Fasilitas nama? Mabi. Mabi itu sesuatu yang bisa diganti. Jual beli itu artinya kan ada saman, ada harga, ada yang dihargai. Jadi semangat jual beli itu kan penukaran, apa? Kamu punya uang 1 juta ditukar dengan sepeda motor. Yang namanya jual beli berarti apa? Penukaran. Nah, diri kita ini suci. Suci lalu kita tukar dengan kita makan uang rentenir, makan uang riba. Berarti kita menjual kesucian kita dengan uang haram. Nah, itu disebut ulaikal ladzina ishtarawu dzalalata bil huda mesti fama rabihat tijaro. Nah, sebaliknya kalau diri kita suci, diri kita ini suci, kemudian masuk ke masjid tempat yang suci, kita sujud. Diri kita suci, kemudian mengajarkan tasbih yang suci. Diri kita suci, kemudian makan halal, barang yang halal suci. Berarti kita memerdekakan diri kita menjadi ahlul jannah. Tapi kalau kita ganti dengan sesuatu yang buruk, kita mensengsarakan diri kita menjadi ahlul. Nah, maka manusia pasti menjual dirinya, kemungkinannya famo tiguha, aumu diguha. Mungkin dia membebaskan dirinya menjadi ahli jannah atau merusak diri. Nah,
Pangeran istilahkan ini semua perdagangan karena hakikatnya ada penukaran, ada apa? Makanya sebagian ayat disebut hal adulukum ala tijaratin sunjikum min adabin alim. Rupanya apa? Tu'minuna apa? Billah. Apa kamu perlu saya tunjukkan perdagangan yang menguntungkan kamu, yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka? Yaitu iman kepada Allah. Nah itu juga Allah istilahkan dagang. Makanya kayak lontes saya mendagangkan diri. Oh nak kiai adalah gomo namanya menjual, menjual agar. Karena semangat menjual itu apa tuh? Tukar menu. Kalau sampai ngajinya ini, mohon bener nih. Diri Anda suci karena manusia itu fitrahnya suci. Kemudian Anda ke tempat yang suci yaitu tempat ngaji. Kemudian dilatih tasbih oleh saya, itu ya suci lagi. Problemnya nanti kumat lagi. Lah kok ora roh iku nek wis ora. Kemuka ora kumat to. Oh, amin. Kudu saiki kok ya amin. Ya amin nak durung lagi njuk ndongakno. Mohon sani hadis terakhir hatam ni kan halaman 31 ni. Mohon jelas ni wah hatam. Mustuwai sehataman kan. Ya sani hataman asal dari sarang koyo pondok-pondok sini aktif. Iki tua tua. Oh keren lah. Oh. Nah tak boleh apa hatam. Oh mau nyata ni diwotong Arab nanti gue. Orang Jawa ngaji tutup kendang, ngarepe tutup. Kayak bedeg gitu. Ngarepe tutup. Iku nak mbok isi kafe malah ra muni. Jadi iki ngaji kelas bedeg, no? Pasang ngarep, pasang nguri iku malah bedeg e muni. Nak dibeki. Jadi iki ana ilmune. Yo pangeran ki ngoten, butuhe pangeran wong lahir fitrah terus rodok bulat sithik-sithik. Engko kok Husnul Khotimah? Swargo, kok ngarep ape? Ngono style ngono wis tak ada. Wes dadi ki aku wis penak kok. Diware penak ora gelem yo. Lah ya kan lahir kulo maulidin yo lagu alam fitrah. Lahir suci, bang yo engko ape mati suci men. Ning tengah-tengah yo kok. Yo bolak mesti. Al hadis sani wal arbaun. Hadis ke 40. Jadi hadis ketujuh, paham ya? Kan ini hadis ketujuh. Nah, coron ini hadis 42. Kita ngajinya tadi hadis berapa? Mpun ngantil kulo. Kulo nanti mau datang sarai Ikhya kitab kita. Kulo ini ada lemari di kantor kulo. Tempat belajar di situ. Kadang kulo ini nyimpen duit. Ini kayak hitung 100.000. Kadang kayak hitung juta. Anak kulo tasfiha Hasan sering kulo latih. Gue iling-ilingan. Nah, engkau pitu itu ada siri yang ngeresannya apa. Meskipun kita orang kudu faham, pokoknya wiling-ilingan. Ya apa? Wiling-ilingan. Itu dawe kitab kita. Wiling-ilingan. Piye-piye sama tak kita bedai. Fatihah itu ayatnya bintang. Gitu. Allah mislano langit, ya siapa? Sama apa? Tawah ini muternya. Gitu. Sa'i ya apa? Gitu. Jadi beberapa hal. Misalnya sujud. Istilah Nabi Umir itu an asyuda ala sab'ati agumin. Kita akan sujud yang libatnya anggota. Gitu. Batuk. Tangan loro, dengkul loro, gelamaan. Nabi istilahkan juga melibatkan tujuh anggota. Umir itu anas juga ala sabati al-dumin al-jabha wal-yaden wal-rubaten wal-guling-iling. Bukan kita terus iman kaya kelenek angka tujuh. Nggak. Kita ini tidak orang kelenek. Ya tapi guling-iling. Ternyata angka tujuh itu sering dipilih. Apa? Sehingga ya kita kadang-kadang ini guling-ilingan mau. Kayak ini kalau ngaji milih. Kadang kalau niku ada beberapa barang pilihan saya, misalnya lemari kitab. Kadang-kadang ya saya ingin saja ini tujuh. Ibu kan kalau tambahi, mana ingin bapak mencari kalau tujuh ayat. Kadang-kadang kiai-kiai alim ada diwiritan tujuh nama ayat. Dimulai misalnya wa ila hukum ayat kursi itu syahida wahu. Isai nama wiritan tujuh nama. Jadi kalau pengen ini guling-gulingan ya, bahwa sampean punya guru yang punya sanad, punya tradisi. Meskipun kita ada iman ya, enggak. Menurut iman, bujul kudu pitu, no. Papat maksimal gitu. Ngawur, coba terus kabe terus. Lalu saya ke sholat duhur, pitung rokaat, ya kasut. Kenapa? Tapi memang angka tujuh itu angka yang enggak pernah ditinggalkan Tuhan. Ketika Imam Ghazali. Misalnya sholat itu kan lima waktu, subuh,
Duhur, Asar, Maghrib, Isya. Jumlahnya 17. Pinten? Rokaatnya berapa? 17. Orang supaya istighfar diterima Allah minimal 70 kali. Istilahnya Allah intastaghfirullahum sabin. Nama sabin berapa? 7. Allah bikin contoh misalnya kama sali habbatin ambatat sabasana fil yad. Lipatannya juga gitu 700, 17, 7. Pokoknya angka 7. Misalnya sholat itu kan enggak ada yang rokaatnya 7. Subuh 2, duhur 4. Tapi dikumpulkan nanti jadinya berapa? 17 rokaat. Nanti nuzulul Quran tanggal berapa? 17. Makanya ulama itu tahu betul iling-ilingan ya. Tapi tentu enggak kita imani sing koyo dukun mboten. Ini iling-ilingan. Bahwa angka 7 itu angka yang sering dipilih Allah. Orang ngadu kula. Kula mboten klenik mboten. Tapi ngerti silsilah keilmuan ngerti. Itu dari guru-guru kita, dari ya semua yang ini. Paham? Terus ini hadis ketujuh. Wah, giling ini kan? Angka tujuh. An-anasin kawala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Kanjeng Nabi nanti ngendikan nyeritakno dawuhe Allah. Disebut hadis kudsi. Disebut hadis kudsi. Ini ku dawuhe Allah. Tapi buat tentang Al-Quran. Tapi diceritakno lagi di luar Al-Quran. Di luar apa? Al-Quran. Tiga W Allah, tapi diceritakan oleh Nabi, tapi tidak termasuk teks Al-Quran disebut hadis apa? Kudsi. Kudsi maknanya suci. Kala dawa sapa Allah Ta'ala. Allah ngendikan ngeten, yabna Adam. Ya Bani Adam. Innaka satemne sira, kuma da'auta. Selagi ini jek dungo sira ni. Terus aku asal jek gelem dungo. Waro jauh talang gelem arep-arep sira ni yang ingsun. Asal ke gelem dungo, gelem arep-arep rahmahku. Wafardu, mongko mesti nyepura ingsun naka warisi. Alama ing atase apa wae kana kang ana apa mami kasange si wala ubari lan ora pergi ingsun. Kowe anger ijek gelem ndonga ning aku arep-arep rahmatku tak sepura salahmu wis aku ora urusan wala ubari. Sipun tanggamu muni ora pantes di sepura. Wong kedua ngono ora pantes di sepura tapi dhewe pangeran asal kowe ijek gelem ndonga, gelem rojak tak sepura. Alama kana mingka wala ubari. Aku ora perdu. Lagi dari kiai yang beda. Wong nakal lah asal arah para pangeran je mungkin di sepuro kita di kiai no mas nangis sana anak. Beda ya, no? Beda. Tapi beda kita mergo yakin jembari rahmate Allah ora krono takabur, ora krono arogan, ora krono sombong. Tapi mergo yakin rahmate Allah. Kulon masih ni tanggung jawab kulon gitu berat. Kulon ngi ala ala kiai di santri di umat. Kadang-kadang kulon suami kiai-kiai jangan uga berat kesini-kini. Ah, orang sibuk sibuk dunia pangeran, berdar barang barang, itu kafir untuk rahmati pangeran. Yamna Adamahe bani Adam, laubalakot, umpamotok opo dunu buka dosa sira, tok anak-anak sama engguri langit, umpamot dosamu tuk langit canggih lagi. Di sana rukun rong rong, di tuk musola montereng. Sumas tafarta, mongko nuli jaluk sepuro sironi engsur, gopartulah kak, tetap tak sepuro. Saat itu sama kela, asal belum si farta sepuro. Yafna Adam inna kasatune sira law ataitani lamun nekani sira ning sin dikurobil ardi kelawan akiye takerane bumi khotoya kale salah kowe nggowo dosa sak takeran gunung takeran wae dosa-dosa to sumalaki tani mengko nuli ketemu sira ning 100.000 bisaia ora musyrik ning aku la ate bukan yekti nekani ingsun kae sira dikurobia kelan bukti bumi makrotan apane penyepukan. Jadi bukan berarti terus kita nakal di bulan ini betapa rahmatnya Allah. Asal kita gelem istighfar, gelem arep-arep, insya Allah di sepura apa? Pengira. Jadi anggap baik sawalan kulau yang jenengan. Kulau ini sawalan yang bojonegoro yang ngaji. Kesamaan semua kulau yang repot gak gue kulau. Misalnya yang ngakal ini atau melaku-melaku, tak jelas. Semua repot. Soalnya ketemu ya benda apa? Ngaji, soalnya ngaji, sepenang. Ya terus niki hadis ketujuh wae kula suwun wiling-wilingan apa damel tawaf niku tujuh ya damel swarga ya lapis tujuh sering semuanya itu kita ora roh hikmah piye tapi yakin bahwa itu sirri sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Watan hadis sopati di mangkiri di kepala lan dalam sopati niki hadis hadza hadisun hasanun sahih. Alhamdulillahil aziz wa mablagh ridha wa mablagh ridha. Alhamdulillahil aziz wa mablagh ridha. Alhamdulillahil aziz.
Bismillahirrahmanirrahim. Antar subhana ya Allah sama hari ini kita firasat Allah di atas bihu bawa tahu kepada wajahna ya Allah minal musabbihin wal hamidin wa syahid Allah masalli ala al-kasih wa ala jimah syahid illa min ta'adim minha ya Allah masjidhan wa tahu kita wajahna ya Allah mimman musabbih wa yahya wa mimman yardo anka ya Allah wa yahya anka yinatin dinka ya Allah hatta nabir ibadan syakirin alaka, ibadan hamidin alaka, ibadan ya wajahin alaka, ila ibadika ya Allah. Faqimna ya Allah bisyurutika bisyurutil haqdi ya Allah. Waj'al himmatana fi hadhihi dar'i ila kalimatika ya Allah. Waj'al himmatana ya Allah fi hadhihi dar'i ila kalimatika. Hatta nakuna min ahli ridwan, min ahli ridwan. Allahumma ya Allah, karena ladu akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.